Ketua KPK Abraham Samad tak bisa memastikan akan menghadirkan sejumlah saksi penting terkait kasus Bank Senturi dalam sidang tersangka Budi Mulya. Saksi penting itu yakni Wakil Presiden Budiono dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Abraham menegaskan, saksi yang dihadirkan dalam sidang merupakan wewenang majelis hakim. Dalam kasus Senturi, tersangka Budi Mulya yang telah ditahan KPK sejak November tahun lalu akan menjalani sidang perdana pada Kamis mendatang. Kasus bailout Bank Senturi masih menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Dalam persidangan nanti, Budi Mulya berjanji akan membuka rahasia kasus itu. Jauh mana KPK akan mendorong supaya orang yang terlibat tersebut dalam curigaan tersebut untuk hadir dalam persidangan, Pak? Untuk hadir di dalam persidangan itu adalah kewenangan majelis hakim yang akan memanggilnya. Jadi KPK tinggal melaksanakan saja. Dan insya Allah saya pikir majelis hakim akan mengikuti arus yang sebenarnya, ya.